Serkong geng, orang kita selalu dimomokkan yang barang dari China ni tak ada kualiti. Tetapi, cuba tengok sekeliling kita, barang yang kita gunakan sehari-hari datangnya dari mana? Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen dan share video ini supaya anda tak terlepas kapal. Kilang-kilang di China hari ini dah tak macam dulu. Sebab apa? Dia boleh hasilkan produk yang low quality, medium quality, high quality dan juga super high quality. Sebab itu ada istilah yang kita pegang dalam industri borong China, iaitu if you pay peanut, you get monkey, ataupun you get what you pay. Kalau tak percaya, jom kita tour dalam office my wall. Kita nak tengok barang-barang yang kita beli dari China. Ini 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 bukan dari China. Masalahnya sekarang, ramai usahawan di Malaysia yang nak membeli barang dari China, dia tak tahu macam mana nak cari supplier, macam mana nak filter supplier, macam mana nak shipping barang yang dah dibeli, macam mana nak buat bayaran kepada supplier dengan kaedah yang selamat dan terjamin barang yang kita order sampai sama seperti yang kita order. Sebab itu di MyWow, kita telah bangunkan satu modul yang kita namakan Great Wall Borong China. Dengan pengalaman 10 tahun di dalam industri borong China, mahu kami kongsikan dengan anda selama 3 hari sesi perkongsian. Ini bukannya kelas preview, bukanlah kelas gula-gula, tapi kita akan kongsikan step by step, one by one, daripada A sampai Z. Oh ya, bukan itu sahaja, malah anda juga akan belajar dalam kelas TikTok Strike Plan. Special bonus yang bernilai RM599. Dalam kelas ini, anda akan belajar 3 modul utama, iaitu bagaimana membina konten yang berkualiti. Yang kedua, bagaimana edit video menggunakan aplikasi CapCut. Dan yang ketiga, bagaimana berniaga menggunakan TikTok Shop. Untuk maklumat lebih lanjut, klik button Learn More di bawah ataupun klik link di bio.